Sebab kita kena jawab. Kalau tak saya jawab, kena diam masa dia dah ber. Walaupun seteru kita dia. Ha, nak ayat kata gitu tak apa. Kalaulah orang dah ber, kita dah bercakap, mana kata teruk benar. Cuba kalau kita nak kena oleh ayat kepada abang-abang kita. Masa khotik baca ketebah tu. Masa khotik baca ketebah tu. Kalau kita duduk situ dah kat ayat. Haris maya sunat. Kita mari lah sejik dah. Mari ramai lah sejik eh. Pakat duduk. Duduk nanti tu khotik eh. Kita buat ramai lah kepala kita dah. Ramai lah masjid hari Jumaat tu. Tiba-tiba tu khotik mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotik datang mimbar. Kita hak gi lama dah dalam sejik tu sampai bangun nak semaya. Allahu akbar semaya sunat misal. Berdosa besar. Apa nak semaya sunat tak leh apa tak leh sebab ketika tu ketika tak leh. Bagi orang hak duduk situ dah. Kena klik royak lah ke abai rumah ni. Ha tak apa, sudu rumah tak apa sini ni, sini ni. Masa khotik dia baca ketebah, masa khotik naik sipen nak ketebah. Dia mesti pernah semaya sunat. Jadi orang panggil rajin juga lah dia. Rajin tapi tak kena cara. Haris semaya pada ketika tu kat ayah. Sebab orang panggilnya menyigung perasaan tu khotik. Kawai dia mesti pernah baca ketebah. Demo mesti pernah semaya. Kau mana kira ni? Padahal ketika ni dia kena dengar ketebah. Bila bila dibaca ketebah, kena dengar ketebah. Lepas kita, kita sibuk dengan semaya. Pada sibuk dengan semaya, ya tak ada nak dengar ketebah sungguh pun. Ada dua cerita. Nak dengar baca air kita lagi. Nak dengar ketebah lagi, takut tak ada kat ayah. Haa, hak tu dia panggil ya, ya satu segi hak tu. Haa, hak tu dia hingga sikit orang panggil. Dia tak ada baca depan tu khotik dah. Tak ada semaya depan tu khotik dah. Ni duduk dalam masjid ramai orang tengok corong halak dia. Haa, nampak demon ni nampak. Tak ambuh dengar ketebah kalau kita ni. Duduk molek-molek gitu bangun semaya pada ketika tu tak boleh. Malaikat baru sapa tu tak apa. Kita baru sampai kat Yahweh ni. Mula baca ketebah kita, baru sampai. Allahu Akbar. Ha, semaya pandak-pandak lah. Semaya baca reka-reka. Ha, tak baca surah pun tak apa. Baca surah Fatihah juga. Rokok selalu pun tak apalah. Buat apa tu? Ha, nak jaga. Takut jadi penuh hati sangat. Balik orang baca ketebah. Ha, ya tengok syarat dia jaga lah. Hmm, itu dia. Dan ihsan wudu. Ha, ni dia panggil. Payah lah kat ayah kita ni. Ihsan mana? Kita kena mengelakkan air semaya. Ni sahabat bagi nak dapat semaya khusyuk. Kena mengelakkan air semaya. Lagu mana kat ayah mengelak air semaya? Waktu kita ambil wudu, kena hadap belak. Jangan hadap hulu hilir naik ke tu kau ni. Jangan bercakap masa dia mengangkat hadap tu. Masa dia ambil wudu, jangan dia bercakap. Jangan dia berkira. Ha, apa kena hadap kebelak. Kena ada bismillah, kena ada zikir, kena ada doa lepas. Mana? Gapanya? Ambil air semaya dalam hati. Zikir, ha zikir belum pada ambil air semaya. Ganak ayah. Ada ia niat di muka. Ia niat mengangkat hadah tu di muka. Jangan niat di tangan. Niat di tangan ni gini. Mana aku basuh tangan ni kerana mengambil wuduk. Bukan nak makan dah. Jadi kena niat jugalah. Ambil asmaya tu ke. Waktu kita basuh tangan tu ke. Kita basuh apa tu? Basuh tangan sekat pergelengi tu basuh apa? Ha, nak tanya. Basuh kerana nak mengambil wuduk. Gitu. Lepas tu ayah kata niat mana afdal. Niat tangan ke niat di muka. Bukan masalah buat afdal. Masalahnya nak mada wuduk kena niat di muka. Niat tangan tak ada. Tapi waktu nak basuh tangan tu kena niat juga. Niat basuh kerana nak mengangkat hadas kecil. Mana basuh nak mengambil wuduk. Bukan basuh tangan nak menyuci nak makan dah. Nak mengangkat hadas.
Ha, sebab tu dia ada dia, oh waktu nak basuh tangan tu. Cuba kat ayah tarik sikit, dia basuh tangan. Bukan basuh baik mana agak nasi, tak. Basuh tu serupa lah, tapi cara basuh. Hak lepas mi asmaya tu satu. Satu hak dia panggil doa a'dha, walaupun tak ada sahih pun tak apalah. Orang panggil orang doa amal. Basuh tangan tu kita nak basuh tu kita doa dulu. Allahumma ihfaz yadayya mimma 'asika kullih. Tak ingat lagi balik tu. Allahumma ihfaz yadayya. Ya Allah, mujagalah dua tangan aku ni daripada kerja maksiat akan dikau. Waktu nak celuk tangan dalam kolah. Boleh. Niat bahasa Melayu. Bukan niat kaya baca. Baca. Allahumma ihfaz yadayya mimma 'asika kullih. Bahasa Melayunya, ya Allah, mujagalah dua tangan aku ni daripada buat maksiat akan dikau melalui tangan. Lahna maksiat tangan. Wak nasi kerabu gida ambil ulai la pagar. Gida ambil dengan tangan ni, tak ada huik-huik dah. Pucuk kayu la kepala pagar dan modok ambil dengan ni. Ni orang panggil maksiat tangan. Esok tangan bercakap. Kata aku ni buat sekia. Kak Ayah tulis taruh tak apa. Lepas tu bagi. Hak maridah ni boleh sekor tak apa dah hari ni. Itu dia dah. Allahumma fad yadaya mimma asika kullihi. Ambil air semalam lah jambil. Boleh. Cumanya adab tu kurang. Ambil tu sah. Jadi ambil tu sah. Ia panggil tempat qadha hajat di situ. Lain pada kita buat bilik suku. Bilik hari ni, hari ni untuk ambil wudu. Hari ni untuk qadha hajat. Tak apa lah ni tu. Balik tu dia panggil tak sesuai. Sangat-sangat lah. Ambil tu sah. Maknanya cumanya kurang elok nasbah kita nak baca, nak gapo tu lah. Ya ada bismillah, ada doa gapo kan. Tengok doa keluar jambel je baca luar bukan baca dalam. Doa keluar bilik air baca luar bukan baca di situ. Ya molek orang ada baru dia nak buat bilik air dia kena kira dah ni. Kena kira dah. Mana kita we jadi sebilik. Tu dia ada. Ya ada bilik lain tak apa kaya. Supaya rumah kaya dua lapis ni. Kalau ada sini, pas kita nak jalan atas tak apa. Sebab bilik lain dah. Ni supaya kita bilik rendah ya. Tapi kalau ada bawah, ni bilik, kita jalan di atas. Kalau ada bawah ni, boleh tak apa. Sebab majlis lain-lain. Tu dia. Tu. Makna kata, hak ni untuk nak qadha hajat. Hak ni untuk nak mandi, ambil air semayat. Nak menghadapi Allah, nak sebut nama dia lah jambai-jambai ni. Bukan dia molek mana lah kan. Atas kata makruh ada, hak kata makruh, hak kata lebih pada tu lagi pun ada. Ala kullihanya tak sesuai kita pergi sebut nama Allah di dalam tempat qadha hajat je. Sebut dengan lidah lah, ada pun ingat dengan hati tak apa kak ya. Dia suruh ingat semua waktu qadha hajat boleh nak berzikir, tapi berzikir dengan hati, jangan berdenyut lidah, jangan berdenyut mulut we bunyi suara tak boleh. Denyut saja tak apa lagi. Jangan bunyi suara. Waktu duduk qadha hajat. Bagi orang nak kira nak pergi labur buat gitu. Jadi nak kelabur. Buat kan kita nak kelabur ni. Pisah lagi kau mana pun. Itu dia. Baik. Gapo lagi? Ada doa, ada bismillah. Dan ada bersugi. Banyak karo weh. Bersugi. Nak we dapat semaya khusyuk ni. Baru kau satu baru ni. Wa akhzi zinah bil libah al-hasan al-nazib. Dan kita ambil pakaian itu dengan pakaian yang comi-comi, yang nazih, yang bersih. Hal ni dia kena setuh perempuan sikit ayah ni. Perempuan ni kita dah perhati tengoklah khususnya bak semaya raya. Bila semaya raya tu, ya roliknya pakaian dia tu comi kaya.
boleh tak orang perempuan mak pakai comel gitu? Bedak tu suku kain semaya dia. Ia bubuh dengan bunga, dengan ria, dengan ha 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 tu. Pas dia semaya tu gidak sah yang pertama misalnya. Orang sah yang kedua tengok kepada kain semaya dia tu. Kalau dia sah yang kedua pula, sah yang tiga tengok kain semaya dia tu. Jadi comel dak lagu tu ayah tu. Melalaikan orang. Hak ni kalau boleh patiru, ha patiru, aje boleh tak sel lagu tu. Ha, kalau kita nak kain semaya comel, comel tu boleh tapi kena semaya sore di rumah tak apa. Lebih bilik kita tak sore tak apa. Ha, hak tu pakak-pakaklah nak buat rana deh. Kita orang perempuan dia panggil orang yang suka. Suka kepada jangok, suka kepada bunga ke apa tu kita jagalah situ. Ha, jadi ya nah. Insya-Allah lah. Jadi ya. Ha, bunga-bunga tu jangan-jangan. Ha, sebab dia panggil melalai, melalai di dalam lagu tu kak ya. Ha. Kalau ha kalau dekat di belakang suk tak apa. Orang tak tengok dah. Orang tak jengok dah. Orang tak kelih dah. Ha, dia suruh pakai comel, pakai jangok dia suruh. Tapi kena cara dia nak duduk tu perempuan tu nak duduk duduk sah mana. Ya kain-kain semaya hak comel-comel ni berapa selah? Siapa? Ribu dah. Ha. Betul ribu tu tak ada hal lah. Betul kita nak pakai ribu tu. Nak duduk bucu mana? Kalau duduk sahaya pertama pakai jela dah. Sahaya kedua tengok. Ah comel. Eh maha duduk berasa. Comel. Ha gitu. Duduk baca comel. Suk dengan comel gitu. Jadi makna punah semaya demo sabit kita kat ya. Supaya, supaya tak ada apa ni nak misal perempuan ya golek-golek perempuan ya berahi menabak bunga ni. Orang lelaki ni hingga sikit, hingga sikit ya mana kita. Ada perhati tengok raya lah, bak raya tu oh ya siap puak dia tak tahulah. Ha dia sebulan tu tak siap dah kan semalam ni. Buah bedak. Buah bedak yang kena lepas ambil air semalam dah. Ha, lah tumor tu kalau nak keluar rumah dia tak boleh lah. Dia tak ada comel lah kereta tu. Ha. Tak, ya gini kak ayah. Nak tanya. Lecu ni dia buat, dia masuk gapa tak lalai suan prakop lecu tu. Ada gapa tak? Ada benda cemar tak? Tak tahu. Ha, dia boleh duduk kerana tak tahu tu. Ha, tu. Ha, kalau tahu kata ada benda najis tak boleh pakai lecu. Kalau tak tahu tu boleh boleh duduk kerana tak tahu tu. Ha depa je pakai apa lecu. Nak we jangok. Ha tak apalah nak we jangok. Pas nak we siapa tengok. Biar luar tengok. Hak tu berdosa dah. Kalau tu suami reda, dayuh dah kata. Ya ya lepak tengok tak ada laki ni. Ha. Awle tu kalau kalau nak we lalai lebih comel ke, tak jangok jugaklah. Jangoklah rupa tu. Tapi pada hakikat tak comel sebab kerana orang ni. Ha. Ha. Ha jangok gi angkat pula. Ya 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 gi tu pun ya salah dah. Gi ngata ada berjangok tu pun ya salah dah ayah tu. Lepas tu kita gi dia berjangok pula dah. Lepas tu bukan kerana suami pula dah. Banyak kan tu hak tepat salah. Ha tu dia. Dia kalau royak pergi bunyi itu ya ni. Royak we dengar gitu. Pergi buat tak ada buat hal ini. Pergi. Gana? Eh? Ha, ia, ia tak harai kerana lain pada suami. Kerana lain pada tok lelaki. Ha, bahkan suami tak beri, kita pergi potong biar pergi potong kiu dia. Dua kali harai kita. Suami izin. Suami izin. Lepas tu, bila suami izin, suami reda pula atas pergi buat monsiak ke orang lain tengok. Dosa tok lelaki pula dah.
Ha tu mana tu laki dayuh tu. Ha, ya tak ada suruh mula lagi dah lagu tu. Ya tak ada suruh mula lagi dah. Ha dia ni. Ya tak ada suruh mula lagi dah berjanguk perempuan kerana lain daripada suami kaya. Ha tu dia. Eh nampak-nampak itu dia. Pas kalau tengok-tengok waktu suami wafat, suami mati dia. Jangan kata nak berjanguk kaya, buat makan tu bau tak leh dah. Buat makan pasti ibu bau leh makan ni tu. Haram juga. Ha, lahna 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 orang okay, buat gapo kaya? Ya 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 buat makan bau tu. Ya buat wallahi ke? Ya bubuh dia di bau sedap. Tak leh juga orang okay, dak ada wafat. Ha, tak tahu lagi ni dia. Tak usah kata berjanguk tuai lah, waktu tak ada kena kecek dah. Berjanguk makan ni minum ni tu tak leh juga. Ha, tu dia. Pas dia ada wafat ni berapa hari kaya? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ni pakai masa 130 hari. Dalam masa tu tak leh buat makan, buat makan sedap bau tu tak leh. Rasa sedap. Hmm. Dia tak, dia, jadi dia tak leh betul bau tu. Betul bau sedap tu tak leh. Ha, tak usah berbau. Tak usah bubuh bau sedap. Gapo orang dah boleh bualai dia bau sedap kita dah makan tu ke? Daun pandai orang dah boleh. Tak leh ni. Ha gula. Ha gula, pas bau sedap tak? Ha tak leh bau sedap tu tak leh. We bau sedap tu tak leh. Masa tu masa dia edah. Masa dia edah wapak dia. Ha tu dia. Ha. Ha tu dia. Tu dia deh. Ha itulah kat ayah tu. Amo dia banyak karo tepat. Gana? Hak bau sedap. Ya gini. Sedap tu tak apa bau. Bau tu tak leh. Ha, hiyo menumih tak menumih. Hmm, tu dia. Ha. Hmm. Dan pula tabkit. Ha, Yesus pakai comel, pakai jangok, pakai jangok, pakai hak hak cuci. Ha. Ambil zinah bil libas al hasan an nazib. Dia kata, pakai ye hak comel, hak cuci. Ha, baiklah. Dan pula tabkit giwi awal. Giwi awal, masjid giwi awal. Ni orang lelaki lah ni, giwi awal. Dan berjalan kepada masjid dengan sakinah, dengan tetap dan wakar. Berjalan tu dengan tetap dan wakar. Masa nak pergi sejid. Ha, mama lah. Mama nak pergi masjid, jangan gaduh. Jangan hungar. Nak we dapat khusyuk. Mama baru sapa lah. Tajuk kitanya, nak we dapat khusyuk dalam semayah. Sebab ni orang panggil, nak hadiah kepada Allah Ta'ala. Kalau we hak rapang-rapang, takut tu saya tak ambuh. Semayah kita. Gi nak we awal. Gi tu pula, jangan gaduh. Jangan lorak, jangan hungar. Haa, lepas tu hak tepat silat sonya, orang laki-laki. Bila pergi semayang mayat, dia suruh bangat-bangat-bangat. Hunggah, hunggah, hunggah. Orang okay, nak takbir dah. Oh, itu salah lah. Oh, ni kita... Oh, tak boleh. Bau sedap tu tak boleh. Ha, tak suruh bau tu nak. Jangan we bau. Jangan we bau sedap tu. Orang lain kan? Orang lain buat sedap. Oh, dia oyak tu laki kita lah. Tu laki demo tak ada kira lah. Tu laki kita. Takut mama tak payah dah. Suami kita mati. Masa dia edah. Dia lepas lagi tak apa lah. Dia lepas dah 4 bulan 10 hari tak apa lah. Masa dia edah 4 bulan 10 hari. Ha. Tok laki demo mati, pak kita buat sedap rumah kita. Ha tak ada apa tu, tak ada kira dengan tok laki demo, tok laki kita. Ha, tu dia.
Ya. Jangan dia buat bounce dak tak boleh. Tak ha, kita ha, jangok tu cerak dah. Dona wayak kata nak. Jangok tu cerak dah mama. Buat makan sedap pun tak boleh. Bounce dak tu tak boleh. Hmm, tu dia. Ha, nak bus celak. Nak tisir rambut bermenyok. Ha, tak boleh. Ha, nak berjangok pakai hijab biru merah. Tak boleh. Haa, tu dia. Tu dia, nah. Baik. Haa, inilah. Dan tabkit dan mas'ilal masjidi bisakinah. Dengan tetap dan waqar. Jangan gaduh. Gi masjid, jangan gaduh. Gi molek. Gi dengan secara orang panggil, jangan gaduh rupuh lah mama ni. Gi molek. Mama duduk gila lagi sejik. Haa, ha, tu. Ha, tak apa. Ha, tak apa. Nak pergi dia. Ha, tak apa. Hmm, tu dia. Ha, 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 ha. Ya, ya, mama tanya dekat ni. Jadi masalah orang perempuan ni, ia afdal semaya dia di rumah. Afdal tu di rumah. Kalau nak pergi gatik tu boleh sebab kita nak ambil kesempatan. Satunya boleh dengar orang buat kuliah. Dengan orang mengajar, ya rumah kita ya tak ada. Dia ada di masjid. Pas orang mengajar, orang buat halakah, qira'ah ke apa di masjid tu, ya boleh bagi itu lah. Kalau betul benar tu, ya afdal di rumah. Haa, tu dia. Sebab Rasulullah ni, ya, ya jaga panjang tu. Ya moga orang perempuan, okay? Haa, ya perempuan ni gitu. Mereka nak pergi dengan suami ke apa. Dengan suami dah tu pun, ya afdal di rumah lagi. Ha, cuma Nabi kata kalau dia minta nak pergi tu mutasah lari dia lah sebab dia nak pergi tempat molek. Abah dia, abah dia nak pergi hati eh masjid, dia minta nak pergi tempat molek. Hawilah dia. Tapi dalam hatu Nabi kata rumah dia lebih afdal pada ha gitu. Hmm, tu faham balik. Tak ada apalah maman ni orang okay, tua dah eh. Ya. Ha. Ya, 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 ya. Ha. Mana? Tu lelaki kita tak ada. Jadi boleh 27. Ha. Ha. Kita tak ada pergi ha, ya tak ya, ya 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 anak kita ya buat tu ya boleh kita bahagia dia tu usaha kita. Mana anak buat kita boleh. Ha ni labo tu yalah. Jangan-jangan mak buat kalau mak buat anak tak boleh. Kalau mak anak buat, mak boleh. Sebab anak ni usaha kita. Situ duk labur ke anak ramah tu. Siapa ulama kata tak ada kena hadiah, mama dia. Kalau anak buat, tak ada kena hadiah. Boleh ke mak dengan pak. Kalau mak dengan pak buat, ia kena hadiah ke anak. Sebab ia panggil, ia tak serupa dia. Dia panggil benih sebelah tu. Benih lik-lik orang jadi mok ni lah. Haa, gitu mama ni. Bila anak buat, mama boleh. Walaupun ha, mama tak ada gi, tapi boleh juga. Ha, buat dia buat, jaksa kita dia panggil. Bawa kita nak ramah-ramah tu. Haa, tu dia tu. Hak mama dia tukar hak nung saat ni tu. Dia tukarnya, bukan bak hak nung. Kaya, hak ni kaya. Hak Nabi kata, orang ada suami, orang berumah tangga, dua rekaat dia lebih daripada 70. Bukan bak jemaah tu. Bak orang ada suami. Tak, tak jemaah pun tak apa. Orang ada suami, ya mama dia takut tukang waktu. Haa, tu dia. Jadi hak-hak naknya, jemaah tu 27. Cerak dah. Kalau semaya sore, boleh so. Kalau jemaah dapat 27, hak tu orang panggil hak kod kin hak asal. Tapi bila orang ada suami, orang berumah tangga, perkayah ni, ia boleh 70 dia. Bukan lebih. Sebab Nabi kata lebih baik. Jadi mana dia tak nak pergi nak puasa dia tak apa lagi. Ah, tak ada asal dia tak ada kena gini mula lagi dah perempuan dah. Ha, tu dia. Ha, tak segi tak ada apalah orang perempuan tak segi. Ya. Ah, tak ada apa. Ya, ya, sungguh. Kalau kita semaya sore itu, gitulah.
Ya mama ni tak ada apa sebab mama ni panggil orang tua dah. Populernya gi tak ada mahram dengan anak dengan apa tak apa gilah tak ada apalah tu. Kalau kita tak lagi sejik pada gi kok lain. Kalau kok nak ke apa? Tadi ya. Supaya kita beringat kok COVID je lah dah ya. Beringatlah weh. Pas kalau kok lain apa ada beripun je kok. Ha dia. Ha baiklah. Baru saja nak royak hari ni giwi awal giwi molek with the name molek dan juga menyamukan sah eh baru aku satu menyamukan sah lah nama mama ya sah kita ni jangan wi sengih kita semaya kalau kita sengih sikit ya syaitan mari seli tengah syaitan mari seli di tengah ni mama bila seli tengah gapo Nabi kata banding seperti anak kambing duk cengoh ni. Kena bagi rapatlah. Eh? Ah, ada arah. Tak ada arah. Eh? Ah, tak ada arah lah tu. Kalau kita tak buat lagu tu ya salah kita dengan undang demo lah dah. Oh, ya masuk berat ke tu? Ya masuk berat balik sana. Tak ada kira dia. Ya masuk boleh. Itu dia. Masuk berat kaya weh. Itu dia. Ha tu maknanya gapo lagi? Oh. Dan menati-nati ke semaya lakah. Dan menati-nati ke semaya. Mama. Mama ambil asmaya Zuhur masuk tak lagi? Kalau makna asmaya Zuhur, ambil asmaya dulu ke Zuhur masuk dulu? Ha Zuhur masuk dulu. Lepas tu baru ambil asmaya. Ah, tu anda dengar. Hari ni kita ubah. Ubah kan? Zuhur tak masuk, air semaya siap. Asar tak masuk, air semaya siap. Ya boleh lebih hasil lagi nya di akhirat esok muka kita cerah semacam mana matahari. Bila muka cerah ni mama dia boleh garanti kata ahli syurga. Sebab Tuhan nah kata fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah orang yang muka cerah ni fa fi rahmatillah ai jannati orang ni tetap boleh dapat masuk syurga tapi kena usaha ni nak muka cerah bukan bukrim gaya bukrim tu dah hak cerah lah ni ah hak tu molek air semaya ada semua. Ha ya tu cuma ada semua-semua. Waktu tak ada lagi pun siap. Cerah di akhirat semacam mana matahari. Muka dia tu. Paling tidak waktu masuk belum orang bel kita siap dah. Belum paling kurang. Waktu masuk tapi belum orang azan kita air semaya siap dah. Ha ha ha. Hak-hak nak benar belum masuk. Dah kita orang sehat ke apa ni, kita tak ada penyakit apa ni. Noknya belum pada masuk waktu air semaya dah siap. Sebab bila siap lagu ni mama tak, ia boleh lebih hasil lagi tu. Boleh dapat cerah muka semacam mana matahari. Lepas tepat tu noknya cerah tu. Sebab bagi tanda ahli syurga. Cerah muka ni orang panggil tanda ahli syurga. Ha tu. Boleh buat dah. Oh ayah ni, oh ya hari ni. Boleh buat sangat-sangat. Deh, boleh buat benda oh, kalau bagi orang nak buat dah boleh buat sangat-sangat. Ha. Ha. Ha tu. Eh tengok-tengok kalau tekah orang patik tai kalau tak berdiri salah. Unde-unde ya salah tu. Pak kalau orang ada bedak menyapuh tu ah tak ada kira mana besar dua tu. Orang ada azan kita ada buat cecek mama deh, ada kira ada apa ya kena diam dulu. Ah, kalau boleh taat apa tangga tu berkatlah kita hidup ni. Hmm, sebabnya ya ya bukan dak payah keberkatan Tuhan nak beri ya bukan payah tapi kita lah. Ya ada kola cukup kola dak. Kita pakai selum dak kola halu. Cukup cukup kola. Ha tak apa. Ha dah cukup. Ah hak tu ya dia buka peli tu ya biasa lain mama ya ya bazir banyak peli. Mama biasa-biasa fati dah. Kita buka cah. Ada situ dah. Masa muka pun dah cah je. Kalau air masjid haral dah. Ha, ambil lekolah selalu. Tak apa. Jadi lekolah selalu dia panggil. Jadi kurang sikit bazir pada air peli tu.
Oh kayah kena dagu tu kita pilih hak sedik tu kan. Ya ya ai demo bukan ai kita. Kita ada bayar lega pi. Demo ada bayar. Bopia kita gembi Ismail buka ca. Tekah dia masuk muka tu kan. Ai tak kata. Ya kena buka ca. Ha kita tak ada. Kata. Bagi tu kena. Buka pula. Kata. Ha ambil itu. Itulah ada tengok tak ada buat gitu. Ai limbo mie asmaien. Tak leh. Yo. Baik mie hak rumah pada mie hak sejik. Sebab hak demo bukan hak kita dak. Ha. Mama dia. Ambil ai rumah basuh yang kepak tu makruh. Kalau ai hak masjid basuh yang kepak haram. Ya kita basuh 4 kali eh. Rata, so, rata, so, rata, so. Pada. Pagi pula makruh kalau air kita. Kalau air hak masjid, haram. Walaupun air kolah. Haa, tu. Pas nak royak lagu mana, Kak Yah? Pas kita nak royak lagu mana, orang dia basuh mutu, mandi di kolah. Eh? Pas, pas air siapa? Itu dia, dia. Haa, tu, tu, tu. Hmm, kalau nak cermat lah. Kalau nak cermat mama dia ada. Tak boleh lah. Ha, dia kena cermat sahabat, sahabat dia kena ki kan? Eh? Ha. Ha tak apa lah utuk-utuk tu. Ha utuk kalau kita bayar api tu pasal-pasal hingga juga. Bayar ke air, bayar ke apa tu? Ha. Ha hingga juga tu. Jadi kalau kita buat basuh satu kalu gitu ai. Tengah masjid je notis. Tak dibenarkan guna air lain daripada wuduk. Ha dia tak benar ya ada notis. Banyak banyak orang tak tahu. Yalah leh banyak orang tak tahu gayah weh pada hak tahunya. Hmm dia je dekat situlah di tempat mana-mana pun. Ha tadi ya leh. Ha gana ha 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 baik cumalah baik cum baik baik tu sudah takut jadi berdosa eh mama dia kita tu berdosa hak lain lama-lama dah tambah hak ni pula dah ha tu dia nah jadi mulai ambil satu kesimpulan di hari ni nya untuk kita nak menghasilkan khusyuk dalam sembahyang ni satunya aku satu dak ayat ni ya 33 semua. Aku satu baru duduk royak. Ada lagi 31 lagi. 32 lagi. Satunya kena sediakan semaya di mula-mula lagi dah. Mana? Satunya dengar orang apa? Dengar orang azan, kita jawab. Lepas tu kita baca doa belum, baca doa kedia, doa pahbek, mengelakkan wuduk. Hmm, lepas tu ambil apa? Ada bismillah sebelum, ada zikir kedia, apa tu? Ada doa-doa apa tu? Dan ada bersugi. Dan juganya pakaian itu dengan pakaian yang elok, yang bersih. Gi tuwi awal, berjalan gi dengan sakinah. Dengan tetap, dengan berapa molek. Lepas tu kita tunggu semaya. Mana tunggu semaya ni apa mama? Kita siap dah lah. Tunggu ni mana kita tunggu semaya. Bukan semaya tunggu kita lah. Lepas nak reti lagi mana? Tunggu semaya. Kita kena tunggu dah. Zuhur tak masuk gi. Siap dah hari semaya. Duk tunggu dah bela. Ha tu. Hmm, tengok orang besar nak lalu 2 hari siap dah. Ha, tengok orang besar nak lalu tu. Boleh kita buat pengajari orang besar nak mari. Sabik Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Bila nak masuk waktu sembahyang kat ayah, muka dia pucat. Muka Sayyidina Ali pucat bila nak masuk waktu sembahyang. Pas orang tanya, "Hei Ali, gano kita lalu?" Gana gitu lalu boleh pucat mu ni. Lah, dia kata aku tak pucat gana. Inilah waktul amanah. Waktu amanah yang kita wajib kena jaga. Lepas tu aku duduk bimbang takut aku ni buat tak sepenuh, dia kata. Moga amanah ni wajib kena jaga mama dia. Amanah ni wajib kena jaga. Bukan masa Tuhan nak beri. Bukit tak ambuh. Bombing tak ambuh. Semua tak ambuh. Pah piye hak terima orang kita wa hamalahal insan manusia dak bawa amanah tu gapo semaya tu semaya ni merupakan amanah
Sabit dia tanya pula kala esok dia tanya semaya hak kita dak semaya dah ni, dia tanya kelik mama sebab amanah ni. Supaya kita wi demo lah, kita tanya lagi. Okay? Lah ni apa khabar weh? Hak kita wi demo gitu eh. Ha kena tanya. Ha amanah hak kita kirim itu siapa dak weh? Kalau demo dak guna ke dak weh? Ha demo terima boleh terima molek ke dak weh? Kena dak soal, kena dak pergi apa? Pas semaya ni mula-mula start kena tanya. Mula-mula tak kena tanya pekoh semaya. Bila tanya semaya kaya, ia bersabit dengan nuh, mandi junub. Sebab tak sah dia nuh, ia tak pakai sini. Mandi junub kena tanya ke apa? Atas titik sirak kena tanya lagi. Nak gila lah dah. Atas titik sirak eh, nak pergi syurga lagi eh. Kena tanya dah atas titik sirak. Nak tanya pula. Bak ani junuk ke apa kena tanya pula sini. Nak wi lepas gilik sana ni. Lah ana mama dia. Berasa kita nak mati ni kita berasa mudah kan. Tadi tu kecik ha mati mudah. Ha tak apalah lepas mati tu mudah ke payah. Mati tu ya payah dah ayah dia. Idris kata kalau catah tekak 1000 kali dia rasa poringi hot nu lagi pada mati ni. RM2 catat tekak 1000 kali dengan mati sekali tu RM2 hot nung tu duk kecek buku mati ya nak cabut nyawa ya lepas mati tu lepas mati tu lah nak ringin ke berat kaya ada ubat ya ubat dekat sini ubat lah ni ubat jagol lah ni mudah-mudah kata amalan kita hok dak buat tu wi pakai tak apa. Itu hati terima tak apa amal dia. Kalau banyak tak terima saja ya. Buat banyak tapi tu hati tak terima. Pri. Sama telah tak buat. Nabi jadi lah ni. Ni masa dia buat, masa kita dia buat la ni we terima. We Allah terima. Pas nak buat lah nak ayah we tu hati terima. Kena ikhlas ha? Kita buat we kena. Buat we kena cara. So mama dia Nabi tu hati terima ni. Kena we kena. Pas kalau tak kena ya cerak dah tak terima. Pas kalau kena tak ada ikhlas, tak ada dipulah ya. Tak terima juga. Ai bukan mudah mama dia. Bukan mudah nawi tu hai terima. Ya balik tu hai nak terima tak payah tapi we cukup syarat dia eh. Tu pun dia buat kamera nak minta gapo-gapo. Saya tak ada gapo we cukup ya. We cukup syarat saya terima. Pas demo buat hari ikhlasan tak cukup 2-3 kara. Kita nak terima tak boleh. Moga tak cukup kakak tu. Janji nak terima jika cukup syarat ikhlasan semua. Tiba-tiba ikhlasan tak cukup. Nak terima tak boleh. Ha mama dia. Berat. Sabit orang yang mati dah minta nak kelip betul semula ni. Orang yang mati dah minta nak kelip betul. Sebab ia tak betul. Ia pergi dengan belok tu. Ha belok. Ha habis tu kena robana taqabbal minna. Ha. Oh, ya tak leh gilah mama nak buat kan tak tahu. Dia tak mengaji, rolek tak tahu. Tak gitu mama. Ada ke orang tahu ngata tak ngaji tahu gitu. Alim sa. Ha, turuk demo tu turuk demo tahu gitu. Ha, turuk demo tahu tu. Lepas tu nak turuk-turuk nak tanyalah manalah mana nak turuk-turuk pun. Nak tanya, ya kena mengaji mama, ya kena mengaji. Ni mujur ni kat ayah dia buat majlis ni. Mujur besar ni. Haa, tu boleh orang lain duduk tupai dengan rata-rata orang yang sampai kat ayah ni. Tu dia. Haa, kalau belah malam hanya rata ni, di tengah hari. Haa, lah ni 200 orang lebih dah ni. Nah, boleh pahala kayah semua lah ni kayah dia buat majlis dia ni. Lepas tu orang hak sokong boleh semua. Siapa hak ada sokong boleh semua. Orang hak chair pun boleh semua. Ha tu dia deh. Orang ada dengar ke rumah tu kalau rasa nak ke pahala ratik kena pakat sebar. We demo lain tu pe tahu ratik. Ha boleh kita juga. Tu dia mama nah. Kita guna masa sejak lebih lah ni. Sejak 2 minit 40 week nanti. Lepas tu nak guna hari ni mama nak guna sejak setengah ya. Lepas tu nak tanya dah lah kat ayah nak tanya nak tambah ke apa lagi orang lain puasa muskin nak tanya tu mama pun boleh nak butis kat ni baca surat kita nak butis kat ni kita sambung semula
InsyaAllah lah kita beki semaya kita lah. Ya gini mama lah, kalau semaya kita belok, hak lain tak seharap lah kata nak betul. Ya kaedah dia, pengukur dia di semaya. Kalau semaya betul, betul lah hak lain. Kalau semaya tu belok, belok lah hak lain. Ya semaya menepati raja. Raja hati kita ni. Kalau hati betul lah, golek anggota betul lah. Nabi kata kita juga. Tapi kalau hati tu belok, golek anggota pun belok. Kalau hati belok, mulut betul pun satu hari dia pecah. Oh, demo ni nak buat kemuka. Ya, hak sungguh pun dah. Aku tahu dah, aku tahu dah. Oh, hari tu aku tak tahu perangai dia. Oh, dia kecek manis. Gini, gini, buat akhir-akhir tu saya tunjuk. Ah, tahu dah lah perangai dia. Dok weh, tak serupa weh dengan mulut. Mulut dengan hati tak serupa weh. Ya tu saya buka lah mama lah. Sebab dunia ni tak ada lap. Orang-orang saya kata nak. Mai mi kuam lap. Nai lup ni, ya tak kita. Tak ada lap, mana tak ada rusia lah atas dunia ni. Ya, ya terbuka satu hari. Susuk lah lahana pun ya terbuka. Tapi di akhirat kaya ya buka cerak lah. Sebab hari akhirat, hari kena buka semua. Kena buka semua kita dah buat, pakar tak pakar. Sabit tu hak malu mama lah. Hak malu besar di pada masyarakat. Ya Allah Ta'ala panggil mana weh hari hadap semaya malih. Mana orang ada perih. Mana orang ada berjihad. Mana orang ada mengaji. Niatlah anak, niatlah anak ngaji kita. Niat kerana Allah. Ada perih kerana Allah. Orang ada belanja harta orang apa kerana Allah. Kita lah jawab. Bunyi pihak malaikat kata, dak, mung bahang je. Bila kata gitu, kazabta, mung ni bohong je. Orang dengar semua. Ah, ha, hari tu, mama dia. Sabit tu nak betul-betul lah ni. We betul sungguh lah. Jangan betul tak sungguh. Dia belok. Dia betul tak sungguh. Dia belok, dia pecah hari tu. Lepas tu bila kata kazab betul tu, hari ni tak sangka cek banyak. Hei, malaikat mu heret orang ni, pergi kena aku. Sebab dia tak betul lah. Masa tu lah nak orang perakan tu. Masa kena masuk guk tu, masa kena masuk ni aku tu, mama, nak kepada orang perakan kita. Piyo nak perakan. Tengoklah ni piyo saya rapik pun tak yamin. Saya masuk gok perakan. Ai, nak perakan mungku pun. Kaki sebelah duduk luar, sebelah duduk dalam. Nak perakan mung. Piyo nak perakan kita lah ni. Pan di akhirat perakan dengan aku lah. Dengan gok ya, bukan dengan aku. Minta cenduk. Ah, tak boleh cenduk. Amuk, amuk lari bih cendukku. Okey, tak jah lah ni mama tu. Ha, tak apa. Lepas tu orang yang boleh perakan tu satu. Anak yang ingat kera'eh. Ha, tak apa. Orang hampir kera'eh dia boleh perakan 70 orang mama. Boleh perakan 70 orang. Sore tu. Ha, tu. Lepas dia nak perakan pia. Takkan nak perakan orang luar. Dia kena ambil puak-puak kita lah dulu. Mari, mari, mari. 70 orang mari. Wah, wah, wah. Panji aku sore. Pakai amnat aku sore 70 orang. Mari. Tak apa, cucu-cucu kita je panggil keluarga kita. Tak ada anak cucu, anak kita juga. Anak dengan wasitah dia panggil. Tak apalah mama. Sebab so. Lepas tu orang jadi ulama, ulama sungguh lah. Ulama hak sungguh, hak takut tu hai sungguh. Orang ni boleh perhatikan ni. Sebab ulama dia panggil dia buah dagu Nabi. Buah dagu. Sebab Nabi kata, waris dia ni. Al-ulama warasatul anbiya. Mana waris kun. Apa dia aku tu boleh, waris aku pun aku jauh. Dia tak banyak mama dia, 455 orang, 456 bahasa ya. Orang syahid, orang mati syahid. Ha. Orang rasul, orang nabi, orang soleh. Orang soleh hatta ni, orang hafal Quran. Ha, tu apa ni ya? Pak kita tu buat kelahiran buat ni tak jalan kita. Paling kurang kita kena baik dengan ulama-ulama. Nak pergi cari orang syahid, takut jadi tak temu cari payah. Ha. Orang hapi Quran. Ha? Eh? Ha, orang mati hari Jumaat. Lepas seksa kubur hak besar-besar. Lepas hak berat-berat. Orang mati malam atau hari. Lepas seksa hak berat-berat. Raya. Bukan lepas telak gitu. Bukan lepas semua mama dia. Lepas hak berat. Tinggal hak tak berat. Ha, kita biasa kecek dah.
Ha, lepas bila hak berat-berat weh tinggal hak gitu-gitu dah lah-lah ni dia. Omong lekat hutang baru ni lah 20 juta tapi habis dah. Tinggal hak ada puluh-puluh ribu gitu jelah. Ha, lekat lekat juga tapi tak berat. Ha, tu dia ni. Ha, lagu tu lah kaya tu. Tu dia. Habis. Ha, nak beritihkan ni, apa tu nak beritihkan ni, apa tu soalan kita ha wallahualam. Ah boleh. Boleh bukan hati laki-laki, perempuan apa boleh. Boleh. Ha. Ha, tak apa. Tak ada apa. Nuri dia boleh. So lagi mama nah, mama ni tak ada beranak pun tua dah dah. Orang ada beranak je. Ya kalau anak 2 3 4 orang kaya. Jangan we tak ada nama Muhammad. Jangan we tak ada. We ada walaupun sore. Anak 2 3 4 orang kena we ada wala sore. Hak nama Muhammad. Sebab ia boleh. Boleh. Ha, we nama dia halis semula apa tak apa. Ha, Tino tak boleh nama Muhammad ah. Hak laki-laki ya. Nama Fatimah, Khadijah, nama isteri Rasulullah, anak dia dia. Ya gini mamanah, kalau orang lelaki anak laki-laki 4 orang. Ataupun anak perempuan 3 orang laki-laki seorang, tak ada seorang hebat hak nama Muhammad, eh? Ha, Muhammad dah. Ha, Muhammad le dapat. Ya, ha tak apa dah ha. Muhammad Ali. Tak apa dah. We ada seorang ya. Maka Nabi kata kalau 2 3 4 orang tak ada seorang hebat, orang tu ka jafani, orang tu kedebeb tengok. Ha, buat tengok gitu ya. Pas kita nak dengar ke kecek tengok gitu. Ha, napa tengok mula. Tak mau dengar lagu tu. Nabi kata jafani, orang tu tengok dia. Tengok kan tak? Ambo nama 2 3 4 orang kerana tak ada sahabat nama serupa aku ni. Lebih lagi anak jatuh 4 orang. Hak tu lebih lagi mama dia dah. Nama Muhammad tak ada yang kedua, bukan yang ketiga, bukan yang keempat. Ai nampak tengok benar orang tu. Nabi murih kalau tak ada seorang hebat. Kena we ada walaupun seorang. Ha tak apa dah mama tu deh. Mama ada dah seorang dah. Ha tak apa comel dah. InsyaAllah. Jela. Ha. Ya gini Kak Ayah. Bila mati esok dalam amanah. Bila masuk dalam kubur esok. Bila kitab ayat kata nah. Ya tazawarun. Pakat mari duk ziarah. Pakat mari duk ziarah. Duk tanya khabar. Ha ni dia ni Kak Ayah ni. Lepas dia tanya khabar. Dia tanya khabar tak jawab alamat ke apa. Hei, Kak Ayah lah anak apa khabar we anak kita dek sana. Kak Ayah klik Mekah. Anak kita dek Mekah walau-lau. Tanyalah Kak Ayah baru klik. Senyap Kak Ayah. Dah, Kak Ayah nak tanya anak ambuh dek Mekah ni lah. Apa khabar, sehat ke tak sehat. Senyap Kak Ayah. Eh, Kak Ayah ni bisu dah apa. Ha tu. Ha tu orang panggil nak jadi bisu, orang mati tak ada wasiat. Tak ada berwasiat. Ulama kata gini. Tak ada wasiat hak wajib. Orang mati tak berwasiat hak wajib. Orang ni akan jadi bisu lah kubur esok. Lah ana wasiat hak wajib. Ha. Ada. Satunya Kak Ayah lekat hutang. Kak Ayah lekat hutang. Anak-anak tak tahu. Kak Ayah ya tahu dia lekat hutang. Pasti tak ada besar hei. Eh ni adik-adik ataupun kak walalah kak eh. Mi lekat hutang ni kalau mi mati harta mi kena ambil buat pergi bayar hutang sebab hutang ni wajib bila hutang ni wajib kena bayar mana wasiat pun wajib tiba-tiba kita diam bila diam waris tak tahu ha ni bisu sungguh lah Imam Ahmad dia kata kalau mati tak wasiat bisu orang kata dalam kubur Imam Ahmad kata tak ada apa Imam Ahmad Imam apa pun. Ha, boleh ya. Eh? Ha, wajib tu. Tak ada kira. Biar kat utang siapa. Hak wajib kita kena bayar, Mama. Hak kita kena bayar tu wajib. Bila wajib, kena besar. Kena besar. Kenapa?
usia hak sunat. Ha, kalau kalau mi tak ada pun, ha deh kena rajinlah semaya tu. Kena rajin semaya. Rajin itu sunat. Semaya itu wajib. Nampak nampak abang nampak malas dengan semaya abang ni. Semaya bukan tak semaya, tapi malas. Bila mi tak ada pun abang kena rajin semaya, rajin mengaji. Takkan mengaji itu wajib. Mengaji itu wajib lah, rajin itu sunat. Semaya itu wajib, mama. Rajin itu sunat. Sebab orang dia nak, nak buat lah nak, we rajin. Orang dia usaha lah nak we rajin. Sebab kita tak biasa tinggal semaya, tapi malah. Ngaji tak tinggal, tapi malah. Nak buat lah mana, we rajin. Ha, tu. Lepas tu orang panggil sunat besar lagu tu. Tak apa, ponyo, pompo, tak ada apa. Hak kita. Hak tak setia, usia suruh bagi pesaka, supo tu tak setia lah. Tu. Ya. Ya kalau pergi nazar hak tak leh, ya tak leh mama dia. Ya bagi supo ni ya kena bina di atas waris jam. Baru jadi. Kalau waris tak jam tak ada. Waris kita jam. Tak apalah, turut mamalah. Turut babalah, turut ayahlah. Ha tak apa. Dia kata turut. Kaya tak, tak boleh. Ya salah di kita. Salah di kita buat unik-unik. Allah Ta'ala bagi cukup dah faraid. Lepas kita pergi panas-panas, so bagi supo. Ya bagi tak supo tu. Faraid tak supo. Isteri, boleh sekia. Anak lelaki, sekia. Mok mayak, sekia. Pok mayak, sekia. Lepas kita pergi panas-panas, so bagi supo. Ya salah dia tu. Ya tak turut faraid dia salah lah mama. Tapi salah pun dia boleh duduk lagi. Kena tanya dulu. Ayah kita besar ni silap dah ni. Hak ma besar ni silap dah. Tapi nak tanya buat kita lima orang ni. Nak turut tak hak dia besar? Dia menengung-menengung. 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 Hak jatuh. Enggak ada menengung. Dia boleh faham. Belagu. Boleh faham. Muka to'at. Kalau kita kata lebih hak kita salah. Sambil itulah kalau orang kata gila tak apalah pakai turut dia lah. Jadi kita pun tak boleh makan sikit banyak pun tak sabik dengan ni pun tak boleh makan dah. Kalau itu tak jadi penuh hati ayah sangat kalau ayah ada je. Kau ni je baikkan Datuk tu. Ginilah pakai turut dia. Ha, Syahnot kata ha tak apa. Tak apa kan? Kalau mu nak turut dia ha tak apa. Kalau anak tak setia tak jang tak boleh kena ukah mula usia dia. Kena bagi mengikut sako. Sebab faraid siap laku. Hak tu bina di atas waris reda tak reda. Bakal klik ke reda lah. Dia jadi gitu juga. Dia jadi orang panggil tak supong hak asal. Jadi ya. Dosa ke tak? Kita ibu. Dosa ke tak? Kalau beri mudarat dosa. Lah nak beri mudarat. Siapa kelahi dua beradik? Kelahi. Oh ya tete ku tak jam. Tak jam tak leh. Kelahi mama ya dua beradik tiga beradik tu. Sabik mok. Sabik kita gede buat wiya kelahi tu. Dosa dia panggil mudarat pada wasiat. Dia hak mama dak royak tu ya wi hidup. Wi hidup sunat wi samo. Sunat wi samo ketika hidup. Kalau tak samo pun tak apa ya sunat ya. Masa hidup. Hodok kecek ni lepas mati dah. Dia panggil wasiat lepas mati. Bila aku mati, bila ayah mati, minta bagi supo. Ha tu. Panggil wasiat. Nazar ni supo kan? Nazar tu kita berjanji. Nazar ni kita berjanji dengan Allah Taala. Tu nazar.
Nah, aku nazar nak bui, tak bui berdosa besar. Ha, tu lagu tu nazar. Ha, nazar tu nak tepek pai, nak bui kukuh, kata kena bui sungguh. Tak bui berdosa. Ha, ya. Hmm. Hmm. Bui hidup, bui hidup. Ada lagi ni. Hak mama koyak tu bukan mati tu. Sakit, belum sakit. Belum sakit mati. Bukan sakit mati. Lepas sakit mati, nazar tak ada, tak ada dah. Tak ada dah. Yo. Ha. Hak tu dia panggil wih hidup tu. Belum sakit mati. Dengan 3 hari. Ha. Ha. Sakit tak ada dah. Ya, kena belum sakit. Belum sakit. Ah, belum. Kalau buat sakit tak ada ya. Ah, ya, iyalah. Ya maknanya ya hak-hak susah tak susah tu harta dia. Demo ni kaya harta dia. Anak seorang ni susah harta dia. Hak dak royaknya mak nak bui tu sunat wis sama. Susah tu hak dia, kaya tu hak dia. Bila temu nak wis kok ya, kok belakang hari dia gitu. Hak banyak, hak sunat wis sama kalau hidup. Kalau wis hidup. Hak kata dua tu sako. Sako lepas mati. Ha, ni hak hidup kecil ni belum mati. Bila belum mati sunat persamo. Skop belako, skop belako. Jadi ya. Amana? Lima tu ya kaya, kaya harta dia. Hak ni hak kita nak wis ke dia. Ha, sunat wis sama. Dek dek. Hei. Sunat ya. Ha, sunat wis sama ya, tak berdosa. Ha, tak apa, tak apa, tak apa ya hak kita, ya tak apa. Wis hidup lah mama tu. Tak apa. Ha, deh. Ya. Kawak. Ha, ya wis masa hidup tak ada kena ukar dah. Kaya wis habis pun tak nak ukar dah. Tak, saksi itu sunat ya. Saksi pun sunat, tulis pun sunat. Tapi hal lepas dah kaya tu, hal untuk lain kali kena wi ada lah saksi. Kena wi ada tulis. Kena wi ada saksi. Ya. Sunat wal yaktub ni sunat, tulis. Hmm, itu dia deh. Lepas ni ada orang tanya kaya ni lain ni, ada orang tanya. Ha, itu dia. Deh. Hmm, baiklah. Ha, ramah kita dengar ramah dah 200 orang lebih dah. Orang okay, tanya ni ayah ni, babo cit yakum bab mai. Ha, yakum ni maknanya orang okay, perempuan lah balik balik. Ubat ni lah tak sewi jadi boleh anak ke apa ni dah. Jadi jawabnya gini lah. Jawabnya pocok tu untuk nak menjaga tak apa. Jangan pocok supaya putus bakar tu hak harai hak tu. Eh, pocok makan ubat, pocok supaya nak jaga, nak penjaga. Ha tu tak apalah. Tak apa tu tak apalah mama, tapi hukum makruh. Dia jaga dah lah tu. Ha. Ha tu selasa tu kena. Ha, ha, ha tu je je. Ha, hak tu je ha tu sampai penjaga tak apa tu. Penjaga tu tak apa tu. Itu dia. Hmm, tak apa dia mau tanya. Ha, tanya pula satu lagi. Cid vaksin pongkan rot COVID bab mai. Hak ni nak tanya kat ayah, tak apa kat ayah dia bomo dah ni. Ha, lah kat ayah lah ano. Vaksin hak COVID ni, dia masuk ke apa tak lalu tu? Kat ayah dia bomo dah ni, eh? Vaksin hak 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 COVID ni, dia masuk ke apa lalu tu? Samun prai tak apa nah hak dah tambahnya takut masuk alba wal bi dia hak tu hak tambah ha. Ha bila tak tahu dia luah sikit kita eh? Ha jangan masuk babi lah ha, jangan masuk arak ah ha tu dia eh tak tahu ha tak tahu dia luah kita dia tahu lepek hala
dah. Lepas tu mereka tanya boleh ke tak? Boleh ke tak? Nak tanya kelik lah. Ya masuk gapo dalam vaksin COVID. Ya kita nak jawab boleh tak leh ni. Ya nak jawab tak leh mama kalau tak tahu. Tak tahu nak jawab tak leh. Jawab tak tahu dia. Tak ada apa dia nak soal. Tak ada apa comel lah. Comel lah dia soal ni. Kita rasa nak tahu juga ayah ni. Ayah cik molek. Vaksin COVID. Eh? Ha. Kita pergi gada. Lepas tu? Ayah pergi gada mana ayah ambil duit orang lah. Ayah mati. Ha? Ayah lekat hutan. Kau we habis soso. Ayah mati, ayah lekat hutan. Ya gada kebun demo mana ayah? Ayah gada kebun demo. Maknanya ayah tu ambil duit demo. Kita berkata 100 ribu. Patu? Anak pergi tebu. Patu? Tu duit ayah ambil duit orang. Makna kata ayah lah kena bayar asal dia. Patu nak tanya sakolik mana? Sakolik tuan lek tuwe hak tuwe duit ni we. Ayah lekat hutan pas kita gi bayar. Pas tu bila kita gi bayar tu maknanya ayah kita ambil duit orangnya ayah kita lekat hutan. Bila ayah kita lekat hutan, ayah pergi gada, ayah lekat hutan. Maknanya pada asal kena ambil harta ayah tu gi bayar. Kita tebus dah. Tu mana kita kena kira lah. Kena kira dengan hak ada lagi lah. Hana ni aku baik, aku bayar dah hutang ayah ni. Lepas kita bayar, terbayar tak nama tolong ke lagu mana tu kena kira. Ya gada kebun. Arti ayah ambil duit demo 100 ribu. Ha. Maknanya ayah mati, ayah lekat hutang pada asal tu. Dulu-dulu belum ada bayar tu. Ayah, mana kata? Mana kata ayah ni pergi pegang gada. Ayah gada kebun. Ayah gada kebun. Mana ayah ambil duit demo 100 ribu. Mana gitu hak asal dia. Belum ada kad tebus tu. Lepas tu bila ayah mati, ayah itulah. Bila ayah mati, mana kita waris ni lah kena ambil harta ayah tu pergi bayar 100 ribu ke tuan duit tu. Kau dulu ambil harta ayah tu dulu. Kalau kita ambil harta kita, nak kecek pula harta kita tu. Kita ambil apa harta kita? Moga ayah lekat hutang ambil harta dia. Moga harta dia tak ada. Nak bagi saka, dia kena bayar hutang dulu. Hutang ayah pergi gadan. Hak ayah gadah kebun ni. Ayah ambil hak demo 100 ribu ni. Harta ia ada. Harta ia tanah tu dah. Hak ia gadah demo tu dah. Maknanya kena jual hak tu. Kalau tak ada hak lain. Jual hak tu. Hak bayar hutang tuan dia ni. Lebih lagi tu bagi saka. Lepas ni kak pergi bayar dah. Ha, kena kira semula dengan puak. Waris ni lah. Mana bayar aku mana. Jadi. Kena kira kak, kena kira adik-beradik pula lah, nyanyo lah kita ni. Sebab kita bayar sore ni. Sebenarnya, ya sebenarnya, ya ya kita tu, ya tak ada kena tebus lagi lah seolahnya. Kena ambil harta dia tu lah. Jual ke, ambil duit 100 ribu tu pergi bayar. Klik kepada tuan kebun tu, yang dia pergi ni. Yang dia gadah ni. Moga dia gada kebun dia. Dia ada kebun, duit tak ada. Demo ni ada duit, kebun tak ada. Mana gitu. Paya pergi gada. Demo ni duit dia. Dia lekat hutan. Bila dia lekat hutan, dia mati. Kena jual kebun ni lah. We boleh 100 ribu memang. Ambil 100 ribu tu lagi. Bayar klik ketua kebun tu. Tu asalnya. Tapi kat lagi tebus dah. Atau kena kira lah dengan puak-puak kita tu. Sebab dia gini kat ayah dia. Dia nak bagi sako ni, dia ingat molek. Nak bagi saka ni, ia kena bayar hutang dulu. Ingat, bayar hutang dua. Itu mama dia. Satunya hutang Allah. Ni, yang keduanya hutang anak Adam. Supaya rakyat.
Utek Allah ni ke apa? Wusiak, kifarat, fidyah. Ha tu utek Allah. Banyak kat ayah orang mati tak ayah fidyah. Dia bagi sako mama dia deh. Bisa kata kita tak nama si si Khalid ni. Fidyah. Fidyah ni kalau hak mari sini boleh dia ada ni. Misal kita misal tah mama buat lolok deh. Masa mama umur 15 kita puasa lagi. Puasa dah. Ha 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 wicak puasa gitu-gitu. Lagu mana puasa gitu-gitu. Tak ada mengaji mana ke tak ada puasa mana? Puasa. Puasa habis. Ada dah tak ada puasa. Ha. Nanti mama dah tak ada puasa. Lalu sekali kita apa hari? Tak ingat. Kita tata 5 hari. Walau 5 hari. Pasal ni mama umur 60, 70. Pas mama qada lagi dah. Hak 5 hari je. 15 hari tu. Mama qada lagi hak puasa 5 hari je. Hak tak ada puasa. Qada dah lah. Qada dah. Ha tak apalah. Mama qada dah. Patu beras tu bayar dah. Kalau mama tak bayar kena ambil di 15 lah hari lagi. 50 tahun tak ada bayar. Baru bayar baru ni. Makna mama kena qada lah sehari tu. Kena bayar beras 50 cupak. Ha tu fidyah tu. Tu panggil fidyah tu fidyah. Hmm? Kalau 50. Kalau dia banyak mama tinggal 5 hari, kena qada 5 hari, kena bayar 5 kali 50. Ha ha ji faham 250 cupak. Ah tu. Ha niat fidyah bukan hidiah, fidyah. Ya. Ha itulah nak ayat katanya banyak orang kita buat tak amati. Dek gaduh nak bagi sako. Tak apa, betul qada tu tak apa raya. Kena qada semata, betul bayar fidyah. Kena bayar fidyah tu. Betul qada tu cerak dah. Ha. Ya. Ya. Ha. Ya, ya, ya. Ha, kena kena niat gitu, niat bayar fidyah gitu. Ya, ya, ya. Ya tak ada payah mama, tapi ya kena cari. Habis, tanya eh, ada sikit dah. Nanti mau tanya. Dia mau tanyanya semut kita berikan ungen. Kunti mafak maun ngen. Kaya, ha. Rawrap ngen nandai mai bab mai. Berikan on duit tapi demo ni mari on duit hak ubat gila. Gitu kali kaya ubat gila berkali. Kalau tahu tak leh lah mama. Orang mari bayar hutang kita mai duit ubat jual ubat gila. Ha tak leh ya, kita duit halal. Kita duit jual pisang, jual sekerak, we demo bayar bayar, ambil duit hak jual jabat. Ha kalau tahu tak leh. Tak leh lah muka duit haram tu. Ha ya dia kena juga ngerti hak demo dak tanya ni boleh jadi berlaku sungguh. Demo dak tanya dalam ni boleh jadi sungguh. Boleh jadi demo dak buat rupa, buat masalah. Apa kita dak buka jual ke apa demo mari beli barang kita duit hak jual babi tu. Orang penai tu kan mari jual babi 10,000 situ. Payah ambil duit tu mari beli, pas kita tahu cerak. Kata duit tu tak leh. Malaikat tak. Ha, ya tak tahu tak apa. Dia itu kaya. Tak tahu tak apa. Tahu tu tak boleh. Ha. Boleh. Ha, kaya kena panggil kelik tu. Tak boleh. Tak ada kira sian ayu, ya harus rupa ya. Mama, orang kafir tak semaya, kena seksa akan esok. Betul tak semaya, betul kupu tu suku. Orang makan babi, kena seksa bak babi. Minum arak, kena seksa bak minum arak, orang kafir.
Bukan kata orang kafir tak apa, ya kafir. Ha, pia kata. Orang kafir tak apa minum agak, pia royak. Harai serupa tu. Dia pergi makan benda mati tak semelas. Harai apa tu? Ha, jangan faham gitu salah. Jangan faham gitu salah. Dia pergi buat tak kena ajaran Islam, dia berat juga akhirat esok. Dia tu. Selain daripada dosa kafir dia tu, dia mari tindak kadi tu. Kadi makan benda mati tak semelas. Kadi pergi, ha, apa? Mengupak. Kadi minum arak. Ha, kadi zina kata gilah. Hak dia pakaso orang kafir ni nikah. Nikah sah amal dia. Dia menikah zamir dia tu dia masuk Islam pun tak ada kena menikah semula kalau dua orang tu masuk sekali. Ha, lah ni banyak orang dia masuk Islam ke? Dia rasa kena kepada ajaran Islam. Dia masuk Islam amal dia dua orang tu. Tak ada kena menikah semula. Tak apa. Pakai madang hari tu. Boleh. Nak makan pun boleh, nak semayah pun boleh, ada apa eh? Ada. Ha, eh? Makan hak dia. Ha, boleh, ada apa? Lek ro eh, dia royak. Tak ada apa. Eh? Ah, rugi masa. Ah, dia rugi masa kita guna masa tu rugi, mesia wela tu membazirkan masa berdosa tu, dosa membazirkan masa. Habis. Lepas tu lahan baik kaya ni. Babo krop ruasami main cop rau rau krop rau bab main. Krop ruasami. Warih warah tu lelaki. Gitu. Dia tak kena dengan kita. Lepas kita murih dia. Dosa ke tak? Dia nak pergi kot tu dah. Warih-warah habis kita lah. Dia tak kena kita ni. Lepas kita murih ke adik-beradik habis kita. Bila kita murih dia, habis kita berasa tak? Berasa. Eh. Dosa ke tak? Dia lah. Nak jadi kot berdosa lah kita tu. jadi kena diam lah. Lalah mana pun kita diam lah. Jadi gini lah. Kita sebagai orang perempuan ni kalau banding kat supa wah timung wah diriye. Ambil hok ni rembah pun soyok lenu lah. Ambil hok ni rembah lenu pun dah soyok lenu. Wah timung mama yang wah diriye. Ikut rembah le anu-anu. Kalau ambil wah diriye rembah dah timah tu mudah lebih lagi. Ha, jadi kita kena diam lah. Buat kena dah nasib kita lah tu. Pas diam tu bukan peri kat ayah tu. Dia boleh utuh labur banyak. Palo banyak orang sobar ni. Ha, tu dia ni orang sobar ni. Tu dia. Ha, tu dia ni. Habis tangkap tu ayah ni. Nampak ni kita nak benda berhenti dah. Ha. Leo gapo ni leo yu nai telat mi kun kai mu kau masa kong rau bab mai. Iyalah. Orang jual babi, mari nak beli hak kita jual ikan. Mama jual ikan dah. Lepas tu orang mari orang jual babi. Dia bagi jual babi dia, boleh 10 ribu mari nak beli ikan kita. Dia tanya bab mai, kalau tahu tak leh. Ah. Ya tak boleh mati lagu tu. Ya nyanyanya kita. Ya kena wijang ya murih kita. Ha. Ya ya jual babi. Pak kita boleh 100 nak makan tak tergamuk mama ni bagi babi tu. Pakai gitu ayah leh. Ha ni dah hak demo tak tanya ni jelo hak dah berlaku dah. Orang jual babi mari nak beli kita jual ulam. Tapi kita tahu syaratnya kita tahu lah tu ayah tu. Kalau tak tahu tak apa. Tu ya. Ha, boleh nak pergi je royak nak kata jual babi kena panggil kelik. Ana gitu. Ha, tu dia. Hmm.
Hmm? Faham tu? Orang kita jual babi? Jual babi, faham tu? Ah, ya kita jual uleh. Ya jual babi. Ya beli babi. Ya dia. Soh lah jual uleh tu. Ha, sebab kita jual uleh. Hmm, tu dia. Hak cerak-ceraknya duit ia jual babi. Lepas tu ia mari nak beli barang kita ni. Ha tu hak tak lehnya kalau tahu. Kalau tak tahu tak apa. Ha supo ya. Dia tak sah jual bewok. Melainkan kulit dia tak apa kulit bewok. Kita boleh tapi jangan lapar hidup tu berdosa. Hak tepuh di kereta kan. Dua ekor besar-besar tu eh. Kita